Sekda Provinsi Jambi Sudirman menutup secara langsung lomba ketangkasan palang merah ke-9 PMR tingkat Badia dan Wira se-Provinsi Jambi tahun 2024. Sekda berharap melalui kegiatan ini dapat membantu membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEKTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEKTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEKTV. Akhir kata, saya Rinda Audina, pamit undur diri. Dan sampai jumpa. JEKTV, inspirasi kita. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri sekaligus menutup lomba ketangkasan palang merah LKPM ke-9 tahun 2024. Bertempat di Balairung Kampus Pinang Masak Universitas Jambi, Rabu 31 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Sudirman memberikan apresiasi bahwa betapa tegas dan hebatnya kemampuan serta tekad seluruh peserta melalui berbagai tantangan yang diberikan dalam mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh UKM KSR PMI Udit Universitas Jambi. Sehingga diharapkan Provinsi Jambi memiliki generasi muda yang memiliki semangat kepalang merahan dan akan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. Keberhasilan ini dapat dilanjutkan pada lomba di tahun-tahun berikutnya dengan mengulik kembali atau melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan teknis maupun non-teknis terkait pelaksanaan acara dari awal hingga akhir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebanggaan dari pemerintah Provinsi Jambi juga Universitas Akademika Universitas Jambi penyelenggaraan kegiatan lomba PMI sangat luar biasa, antusiasnya luar biasa. Ini bagian dari upaya kita bersama agar adik-adik kita, anggota PMI, memiliki ketangkasan ya dalam lomba yang dihadirkan pada 4 hari yang lalu. Dan kita berharap adik-adik ini akan menjadi cikal bakal generasi-generasi penerus kita, karena di tangan adik-adik sekarang inilah masa depan bangsa, termasuk Provinsi Jambi juga dipertaruhkan. Apresiasi dari pemerintah provinsi, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen penutupan lomba LKPM tersebut, Sekda Sudirman menyerahkan piala serta tak lupa memberikan ucapan selamat kepada para pemenang yang telah meraih prestasi gemilang dalam kompetisi ini. Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi. Rian Chen, JEKTV, melaporkan.